Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Renov Channel. Sahabat yang berbahagia, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan jalan-jalan lagi di Kota Batam. Kita akan mereview pembangunan atau pelebaran jalan di sekitaran Batam Center Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sangat konsisten sekali dengan pembangunan infrastruktur di Kota Batam dengan melebarkan jalan-jalan di dalam kota maupun di pinggir kota supaya investor banyak yang masuk ke Kota Batam akan melihat suasana jalan yang sudah dilebarkan di Kota Batam. Sahabat Renov, kita bisa lihat di depan ini jalan yang sudah selesai dibangun. Di depan kita ini ada mall baru, One Batam Mall. Ini jalan yang sudah selesai dibangun dan dipercantik oleh pemerintah kota. Bukan jalan saja yang dipercantik oleh pemerintah kota, tapi trotoar juga diperlebar dan dipercantik. Ini pembangunan di Kota Batam sangat pesat sekali, terutama di infrastruktur pelebaran jalan di kota ini. Ya, kalau kita jalan-jalan di Kota Batam, ini perjalanan yang nyaman, aman, dan tertib. Ya, di depan sini ada pembangunan sebuah hotel yang masih tahap pembangunan. Di depan ini kita akan memasuki Bundaran Tuah Madani. Ini adalah sebuah bundaran Tuah Madani yang menghubungkan Batam Center, Sungai Panas, dan Nagoya. Ini adalah tugu yang melambangkan bentuk Batam serta Kepulauan Riau. Ini jalan ini dulunya satu jalur. Sekarang sudah ada dua jalur. Kita keluar dari bundaran, ada tiga jalur. Ini pemandangan di depan sana. Ada mall baru yang sudah selesai dibangun. Ya, yang kita ambil jalur kiri, yang dulunya jalur ini ada jalan kecil, satu jalur. Sekarang sudah dipercantik oleh pemerintah kota menjadi dua jalur. Dan di sebelah kiri dan kanan jalan ada nampak kita lihat trotoar yang begitu cantik dan begitu bagus. Dan setiap beberapa meter disediakan tempat duduk untuk pengunjung yang jalan-jalan di kawasan ini. Ya, sahabat Renov, kita lanjutkan perjalanan ke depan sana. Juga jalannya lebar, ada 4 atau 5 jalur. Tapi sayangnya setelah selesai dibangun jalan ini belum dipasang marka jalan. Jadi pengendara harus hati-hati mengambil jalur di jalan ini. Karena jalan ini belum ada markanya. Kita jalan di jalur 1, 2, dan 3 atau 4. Belum ada petunjuknya. Ya, di sebelah kanan kini kita ini banyak bangunan ruko untuk perkantoran, untuk perdagangan,
terbangkan dan bermacam-macam usaha ada di sebelah kiri jalan dan kanan jalan ini. Kita sahabat Denov menyenangkan jalan-jalan di kota Batam ini. Ini kita berada di pusat kota ya, kita lanjutkan perjalanan ke depan sana sambil melihat-lihat suasana di sebelah kiri dan kanan jalan. Kita ambil jalur lurus menuju ke flyover Taluan Madani. Ya, di depan sana ada kita lihat sebuah bangunan yang baru dibangun sebelah kanan jalan. Ini sepertinya bangunan hotel. Ini adalah pusat kota Batam. Ya, sahabat Renov, inilah kita melihat suasana di kota Batam. Kendaraan atau lalu lintas di jalan ini lancar karena jalurnya yang apa, jalannya yang lebar dan pengendara bisa memilih jalur mana yang diinginkan untuk menuju tujuan yang ditentukan. Ya, sekarang kita akan sampai di flyover. Tidak jauh lagi, di depan kita ada flyover yang dulunya di tempat ini selalu terjadi macet. Dan sekarang setelah selesai flyover ini dan kemacetan bisa terurai. Flyover Laluan Madani. Ini namanya flyover Laluan Madani. Ya, kita ambil jalur kiri menuju ke arah Bandara Hang Nadiem Internasional Kota Batam. Sahabat Renov, demikianlah jalan-jalan kita di jalanan Kota Batam. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.